Hi guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini adalah tanggal sekian, nanti gue cantumin. Hari ini adalah tanggal 25, tanggal 25 gak libur. Hari ini aku makan besar guys. Kemarin kan waktu di video yang aku makan-makan sama mbok mertua aku kan bilang aku yang makan mie itu guys, aku pakai baju hijau, aku bilang aku gak bisa masak-masak gitu. Ternyata hari ini guys ditunda karena nunggu bapak mertua aku tuh libur guys. Karena libur baru hari ini bisa. Kita juga sama aja. Berat banget guys bawaannya. Dia apa sih bawa itu? Sesuatu lah buat ibunya gitu guys. Karena ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu. Kalau orang sini tuh adatnya gitu. Jadi aku nyuruh dia aja suruh bawa. Hei, Cuma berat banget guys. Cuma nyampe tangan gue baru bawa sedikit aja udah semplek. Jadi adatnya orang sini tuh kalau udah menjelang aduh gerimis apa hujan sih, menjelang akhir tahun itu makan bersama itu wajib. Aku pikir kan kemarin enggak atau gimana ya. Kalau enggak ada cerita dikit nih, hari ibu tuh aku lupa total guys. Jadi lupa total, enggak ngucapin. Aku tuh tahu-tahu waktu tanggal 22 itu Aku setelah ketemu dia baru aku ngeliat di internet, wah ternyata hari ibu gitu. Aku sama sekali enggak ingat guys. Jadi sama sekali gak ingat, jadi gak kayak tahun kemarin aku gak ada bikin-bikin bunga gitu. Mungkin tahun depan lah gitu ya, kayak gitu. Jadi sekarang aku mau perjalanan. Itu kan adatnya orang sini tak setelah akhir tahun itu harus makan bareng kayak. Makanya kemarin pas di tanggalnya kan tepat di tanggal 22 itu, entah kalau tanpa lengkap, tanpa bapaknya itu gak bisa guys. Masa iya mau ngerayain bertiga, kan gak mungkin. Jadi akhirnya hari ini, jadi nanti aku bakal share aku ngapain aja guys. Jadi ada sesuatu yang mungkin beda di vlog aku, ya mungkin ada tadatnya orang sini kalau akhir tahun lo ngapain gitu. Ya itulah yang festival apa itu, winter itu loh, makan-makan itu loh yang gambarnya ada makan bulat-bulat itu. Jadi let's go. Lagi udah mana dingin banget, gerimis lagi guys di luar guys. Buset ya, pokoknya berapa hari ini dingin banget di waktu di Hongkong itu. Yang pada libur pakai jaket double, aku aja pakai jaket double nih. Yang dalam yang begini, yang luar yang begini. Jadi jangan sampai kedinginan kalian itu. Aku nungguin MTR guys. Ini outfit aku hari ini. Yang biasa aja. Di daerah ini guys, Wong Tai Sin lokasinya, dan kita mau makan di sini. Mau barcode scan. Terus aku udah nyampe tempat yamsanya, banyak banget orang. Jadi gua nggak mau ngusut mereka. Ini aku nggak mudeng karena bahasa Kantonis ini adatnya orang sini tuh. Guys, jadi gue ngikut aja apa yang dimakan mereka, aku makan gitu aja guys tuh. Siapa ya? Aku udah di restoran dan nunggu makanannya belum datang. Pak, saya ikam kuyung, gak udah ikam nih. Ya, enggak. Sebelum
makan kita banyak. Bismillah dulu, bismillah dulu. Ulat, ini sih. Ulat beda. Sama apa ulat? Sama? Iya. Halo, kita ngebiwin. Nggak tahu ya guys, pedesnya mereka itu seberapa sih gitu. Jadi aku bilang, masa sih gitu loh. Yume, cao lang aja. Mana? Nih, siapa itu? Ini apa ni lagi? Ini enak tu. Ini kamu kau. Aku kamera saya. Lama. Lama. Ini dia udang. Kacang sambal. Aku tahu gitu. Ini dia sambil. Ada hal yang belum aku sampaikan ada guys. Jadi kalau kondisinya tuh gini, kalau tank mereka tuh kosong. Kalau gitu ya guys, jadi situasi siapapun dituangin, itu jauh aja. Itu kejauhan kan? Ini pilih-pilih juga. Bagus. Nah gitu, jadi tank mereka yang udah kosong itu dituangin itu adatnya gitu loh guys. Jadi kayak menghormati, sebuah penghormatan diambilin itu bukan berarti gue bisa ngambil sendiri guys, itu sebuah penghormatan, itu adat istiadatnya orang sini guys, itu udah turun temurun gitu loh guys. Hal kecil tapi penting gitu. Lanjut lah. Lemsek lah. Lemsek lah. Udah lanjut lah. Lewat. Kayak lah, lewat. Cabai hijau guys. Gak pedes aja, bilangnya katanya pedes semua. So, orang sini tuh gak doyan pedes kayak gini, cabai gede aja katanya pedes guys.
pedes. Maaf. Sosor teh ini. Ini. Padahal sama sekali enggak pedes, tapi dia bilang enggak lumi ya, karena beda iklim, beda cuaca, beda adat istiadat, beda kebiasaan makan, beda kebiasaan hidup tuh beda ya. Dapur ibu mertua aku guys, banyak barang, makanya pusing kalau mau masak di sini tuh. Banyak barang. Cincang meong yang satu ini bawah rumah mbokku guys, mengerikan sekali, tinggi banget ini di lantai yang tertinggi tuh. Ini balkonnya, balkon lagi. Balkoni ya, benar balkoni apa ya? Itu udah di atas itu masih cincang meong, masih gemblung tuh. Let's go. Rinding banget tuh guys, Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Masih cincang meong.